Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, pada minggu depan, pada minggu ni kita akan buat pembinaan bengkel, pembinaan aplikasi dan dashboard daripada Zero. Pada minggu depan, kita akan buat satu aplikasi lagi, bengkel pada minggu depan ni bertajuk pembinaan aplikasi menghantar ucapan hari jadi kepada murid-murid kita. Okey, kalau lihat di bahagian ni, okey, ada yang my birthday lah. Okey, saya klik. Dia akan keluar paparan menu birthday murid yang terdiri daripada database murid. Okey, database ni semua murid lah. Kemudian, murid yang menyambut hari jadi, hari kelahiran pada hari ni. Okey, ada seorang. Dan murid ni juga adalah terdiri daripada yang akan masuk dalam yang menyambut kelahiran pada minggu ni. Ni Muhammad Fidaus. Dan murid ini juga adalah pada bulan ni sekali. Okey, dan bila kita nak hantar kepada murid kita yang hari ini, dia akan paparkan yang hari ini je. Klik. Dan okay, ada ikon saya letakkan kapal terbang untuk hantar kepada ibunya. Dan yang sebelahnya, tanda belum hantar. Kalau kita lihat dalam ni, okey, hantar tu ibu. Ibu belum terima. Hantar tu ayah. Ayah belum terima. Okay. Dia ada shortcut di bahagian ni. Kita boleh klik pada kapal terbang. Dan kita klik pada send. Okay. Dia akan keluar lah untuk murid tersebut. Dah hantar kepada ibunya. Dan kalau kita nak hantar kepada ayahnya. Okay. Tadi tanda warna merah dah hilang. Sama dengan bila kita klik pada kereta tu untuk ayah. Kita klik. Hantar kepada ayahnya. Dan dalam mesej ni dia akan adalah nama murid dan yang lain ucapan yang statik. Yang dinamik saya masukkan hanya nama murid lah. Yang kalau nak tambah lagi tahun berapa, darjah berapa boleh tambah. Dan yang last kali nama kita lah. Okay. Bila kita dah masukkan dia akan hilang merah. Dan kalau check dalam yang minggu ni dah tak ada satu orang murid ni dah tak ada merah sebabnya kita dah hantar pada hari ni. Dan ada lagi murid-murid lain seterusnya pada minggu ni yang kita kena hantar. Ada 3 orang lagi sebab orang yang keempat ni kita dah hantar Nik Muhammad Fidaus. Okay, tu kita akan buat bengkel secara daripada zero lah. Daripada zero to hero juga. Bukan copy. Kita akan buat daripada kosong. Create database dan sebagainya. Okay. Jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.